Nama aku Reina, tapi aku lebih suka dipanggil Rin. Kenapa? Karena aku suka hujan. Hujan adalah bahagiaku yang sederhana. Aku telepon Dimas ya. Lo bilang sama dia, lo ajak ketemuan besok. Hah? Pokoknya lo harus pura-pura jadi gue. Gue pengen lo cari tahu dia tuh orangnya gimana. Tapi Gwen, aku kayaknya gak bisa deh. Tiba-tiba gak tahu kenapa perut aku mulus kayak gini, Gwen. Aku takut, Gwen. Anissa, ini Tobi. Bagus sih rambutnya, kayak Tommy Pets. Dan jilat kamu kenapa? Ini kenapa? TV kamu sampai besot gitu? Eke kemarin jatuh, ini jilat sampai bolong, kagak ditanya. Kayak aku suka deh sama kamu. Cukup pengen nabok. Aku udah beberapa kali ketemu sama Dimas dan aku semakin kenal dia. Dan aku yakin banget, kalau kamu temuin dia, kamu pasti jatuh cinta sama dia. Aku tahu, nggak seharusnya aku punya perasaan aneh kayak gini ke Dimas. Ren, kalau aku cinta sama kamu gimana? Kamu mikir dong, kenapa aku nggak mau mengubah status kita lebih dari seorang sahabat? Minggu depan, gue sama Dimas bakalan tunangan. Saat itu, untuk pertama kalinya aku gak suka hujan. Aku akan masuk ke dalam sekarang, aku akan ceritain semua tentang kita. Terkadang harapan adalah obat yang paling manjur. Coba, pergi! Terus kenapa Tuhan nyiptain hati kalau cuma buat dipatahin kayak gini? Kamu bukan Dimas. Kamu sebenarnya siapa?